Assalamualaikum teman-teman. Ini saya beli kabel data untuk HT untuk mengganti frekuensi HT saya. Di sini saya punya HT Osaka. Nah, ini akan saya ganti frekuensinya supaya bisa nyambung sama HT-HT yang lain. Karena ini beda sendiri frekuensinya sama Bafung, Wirwe dan WLAN dan lain-lainnya. Kalau yang Bapung, Werwe, kalau itu kan masing-masing inilah bisa connect. Kalau ini dia beda sendiri frekuensinya. Jadi akan saya ganti, softwarenya sudah saya download. Dan juga saya punya HT Tori, HT-HT murah itu, yang saya akan ganti frekuensinya. Dan semuanya itu membutuhkan kabel data ini supaya bisa nyambung ke laptop. Karena untuk mengganti frekuensinya itu harus nyambung ke laptop. Dia ini harganya sekitar 40 ribuan. Ini punya Bafung ya, aslinya punya Bafung. Bofeng, Bafung. Nah, ini ada bawaan softwarenya Bofeng. Tapi kan yang kita butuhnya kabel datanya. Ini ada bawaan software Bofeng. Cuman kalau untuk khusus Osaka kan nggak ada. Tapi ini nanti dibutuhkan kalau apa? Ganti HT Bofeng yang 888S. Nah, ini dia kabel datanya dan kita akan mengganti frekuensi HT Osaka. Dan HT saya satunya yang Tori itu, saya punya dua, ini punya dua. Supaya bisa connect satu sama lain. Nah, ini nyolongnya di sini. Baru kemudian ini dicolokkan ke komputer. Untuk kualitas kabelnya ya lumayan lah. Lumayan. Baiklah, mari kita langsung saja ke laptop. Nah, teman-teman, kita install dulu softwarenya. Ini Tori TH200. Kita akan ganti frekuensinya ke Osaka. Jadi yang ngalah Tori aja. Aduh, ini ngeblur. Nah, ini kayaknya di nggak bisa diinstal karena dilindungi oleh udah kebuka. Next, install. Nah, langsung aja finish, langsung open. Komponen kok nggak mau buka sih. Set and exit. Komponen correctly registered a file missing, pasti ini gara-gara antivirusnya. Itu kita buka notifikasi, kita klik. Nah, di sini Windows Defender-nya kita ke setting. Duh, ngeblur. Kita ke setting. Sabar, lumayan lama ya. Jadi, nah, ini kita off kan, kemudian mana lagi nih? Windows update juga, ini nggak ada hubungannya sih. Coba kita ke advanced option. Kita kembali ke Windows Defender. Off, semua sudah off. Real time protection semua sudah off. Apa sayang? System.
Coba kita tes sekarang. Kita install lagi. Yang sebelumnya kita masuk ke control panel, kita hapus dulu yang sebelumnya ada. Harusnya kita pakai Windows 7 lebih cepat, lebih ini, karena ini Windows 10 kan agak ini ya, banyak ini, kalau mau install aplikasi baru itu agak susah karena dilindungi oleh ada protektornya dari Windowsnya sendiri, itu yang bikin agak ribet. Gak usah create, inilah install. Coba kita tutup, finish, baru kita sebentar kok enggak cari di sini. All tadi nama filenya apa ya? Oh ini dia, CNX1 komponen one of the correctly registered file is missing or simple. Ini saya skip dulu lah, nanti kalau udah bisa saya videokan lagi. Ya teman-teman, ini aplikasinya sudah bisa dibuka dan ini tinggal saya colokkan HT Torinya. Bismillah. Nah, tapi ini kok bahasa Cina. Aduh, ngatur bahasanya gimana ini? Bahasa Cina semua loh ini. Duh. Bentar, saya akan pelajari dulu. Ini bahasa Cina semua. Apakah mungkin ini bahasa? Bukan. Apakah ini language? Aduh, ternyata itu close. Ntar saya cari di YouTube dulu, karena ini angel ini kalau bahasanya kayak gini nih, saya nggak bisa mengoperasikannya. Teman-teman, ternyata masalahnya kemarin cuma tinggal di update drivernya saja, jadi COM-nya tidak terdeteksi karena saya belum update driver di Windows 10 nya Nah, ini saya lagi ngedit channel di HT Tori. Sekarang yang ke-8 tadi 437.72500, enter. Kemudian saya CTCSS nya saya di sini mengikuti channel HT Osaka karena akan dipairingkan sama HT Osaka. Ini pakai 100. Nah, langsung channel ke-9. Nah, untuk ini saya skip ya prosesnya karena ini saya input satu-satu. Nanti setelah selesai semua baru di write to radio. Sekarang saya sudah selesai write to radio, channel-channelnya sudah saya ganti semua sesuai dengan frekuensi dari HT Osaka karena saya ini torinya ngikut Osaka aja ini. Nah, sudah selesai di write cancel, kemudian saya akan copot semuanya dan kita akan tes. Oke teman-teman, kita tes sama-sama. Sekarang kita tes ini aja ya, channelnya dulu kita klik. Nah, semuanya. Nah, semuanya lah. Nah, tes. Nah, semua ngerespon. Sekarang kita pakai yang ini.
semua ngerespon karena channelnya sudah sama semua, tinggal disamakan, cuman tidak seperti HT yang sudah ada LCD-nya ya, karena ini agak ribet, dia harus pakai lewat komputer. Coba tes ngomong ya. Nih. Cek. Baiklah teman-teman, makasih. Assalamualaikum. Oh iya, jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share. Kalau nggak suka, di dislike nggak apa-apa. Terima kasih.